niat mau nikahin. Billy Syahputra malah dibuat tercengang saat Ayu Ting Ting minta diberi nafkah 250 juta rupiah. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ayu Ting Ting meminta diberi nafkah 250 juta rupiah per bulan untuk siapapun pria yang mau menikahinya, termasuk Billy Syahputra. Dikabar dekat dengan beberapa pria seperti Ivan Gunawan dan Boy William, Ayu Ting Ting ternyata memiliki patokan berapa banyak jumlah nafkah yang harus diberikan suaminya kelak. Berstatus sebagai janda dan memiliki satu anak, tentunya Ayu Ting Ting membutuhkan uang yang banyak untuk biaya hidup putri semata wayang, Bilqis. Ketika berbincang dengan Billy Syahputra, dia terlihat merayu biduan dangdut tersebut untuk mau menikah dengannya. Ayu Ting Ting kemudian menanyakan ke adik mendiang Olga Syahputra tersebut kenapa sampai saat ini masih belum memiliki pasangan walau terkenal playboy dan suka dengan banyak wanita. Mengetahui Billy Syahputra tidak memiliki pacar, lalu Ayu merasa tidak percaya dan dia langsung memberikan syarat yang berat untuk bisa menikah dengannya dengan memberikan nafkah senilai ratusan juta. Mendengar syarat yang diberikan Ayu Ting Ting membuat Billy Syahputra menjadi tertantang dan akan memberikan nafkah sesuai dengan apa yang diinginkan, yakni sebesar 200 juta rupiah per bulan. Alasan Billy Syahputra tidak mampu menyanggupi permintaan wanita yang sedang dekat dengan Boy William ini karena dia masih memiliki keluarga yang biaya hidupnya masih ditanggung. Gimana nih sahabat, menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.